berkumpul di sini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Hendra Bahari dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang bertema kebersihan. Nah, bagaimana tentang kebersihan? Seperti yang kita ketahui, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan, khususnya di sekolah kita. Bagaimana kita melihatkan kebersihan kita yang sering terjadi di lingkungan kita, contohnya sampah-sampah. Untuk mengatasi itu, kita harus membuang sampah di tempatnya dan harus sama-sama menjaga kebersihan kita. Bagian dari saya, terima kasih.